Pemirsa, Partai Persatuan Indonesia menyebut Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak penyelenggara pemilu tidak kompeten dalam menyajikan data-data yang akurat kepada masyarakat. Perindo pun mendorong dilakukan audit digital forensik Sirekap dan mendukung DPR menjalankan hak angket. Tidak kompetennya KPU dalam menyajikan data yang akurat kepada masyarakat terlihat dari banyaknya data anomali yang ditemukan dalam sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap KPU. Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menyoroti pernyataan resmi KPU yang telah dua kali mengakui adanya kesalahan perhitungan atau kesalahan input dalam melakukan rekap C1 hasil kepada Sirekap, namun dalam perkembangannya tidak ada perubahan berarti. Hal ini membingungkan parpol peserta pemilu dalam mengikuti proses Sirekap tersebut. Beberapa kali statement dan komitmen KPU terkait dengan perbaikan Sirekap ini tidak pernah terjadi. Klaimnya sudah dilakukan, tetapi di dalam hasilnya itu selalu saja tidak ada sinkronisasi terkait dengan jumlah. Bahkan yang lebih ekstrim adalah ketika Partai Perindo melakukan rekap terhadap C hasil yang ada di Sirekap itu, jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah yang ada ditampilkan oleh Sirekap. Perindo mendesak dilakukan audit digital forensik lembaga independen guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap Sirekap KPU. Perindo juga mendorong anggota DPR menggunakan hak angket untuk mencari fakta terkait pemilihan umum 2024. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan.